السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين "لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون" ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله واله الاخيار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وأصحاب المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wajil farajahum warzubna fid dunya fil Pemirsa majulah ijabi yang kami hormati Bapak dan Ibu serta kawan-kawanmu yang menyimak melalui channel ini izinkanlah uh, saya berbagi bacaan berbagi yang sudah dituliskan oleh Allah ya tah kiai Dr. Jaladin Rahmat pada buku pada tangan saya ini ada buku yang berjudul memaknai kematian di dalam buku ini ada bahasan tentang sholawat yang tentu saja perlu kita cermati perlu kita simak dengan baik-baik dan kita pelajari dan kita ambil hikmah dari balik catatan-catatan yang terkandung di buku ini saya ingin menyampaikan analogi yang disampaikan Allah Yarham Allah Yarham menuliskan bahwa ada teori dalam komunikasi, teorinya ini disebut dengan mere exposure teori, teori terpaan semata-mata. Jadi sebuah penelitian mengungkapkan bahwa suatu saat kepada mahasiswa diperlihatkan beberapa eh, transparasi foto, ada beberapa foto yang sering tampak dan ada beberapa foto yang jarang tampak. Foto itu ada yang ditampakkan dan juga ada yang jarang ditampakkan ada yang ditampakkan 10 kali, ada yang ditampakkan 8 kali, ada yang ditampakkan 5 kali. Setelah itu kepada mahasiswa diberikan seluruh foto yang tadi diperlihatkan di layar. Ada hal yang menarik dalam kejadian itu. Mereka diperintahkan untuk memilih foto mana yang paling mereka sukai. Ternyata mereka menyukai foto yang paling sering muncul. Itu adalah analogi buat kita Analogi tentang salawat yang senantiasa kita dianjurkan membacakan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW uh, maknanya adalah bahwa kalau kita senantiasa sering muncul di hadapan Baginda Nabi Muhammad SAW melalui salawat maka akan dikenali oleh Baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kita termasuk umatnya. Masih terkait dengan buku ini izinkanlah saya akan membacakan hadis-hadis yang sudah dalam bentuk terjemahan yang dicatatkan oleh Allah Yarham. Seseorang bertanya kepada Aba Abdillah tentang firman Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Keselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Azab ayat 56. Abu Abdillah berkata, Selawat dari Allah kepada Nabi adalah rahmatnya. Dari malaikat adalah pensuciannya dan dari manusia adalah doanya. Seseorang bertanya kepada Abu Abdillah, "Bagaimana kami mengucapkan salam penghormatan kepada nabi dan keluarganya?" Abu Abdillah berkata, "Katakanlah, Solawatullahi wa shalawatu malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammadin." wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala muhammadin wa ali muhammad wa sallamu alaihi wa wa barakatuh. orang itu bertanya lagi apa balasan orang yang membacakan salawat kepada nabi imam yang mulia menjawab dikeluarkan dari dosa-dosanya demi Allah sama seperti ketika ibunya melahirkan dia jadi kalau kita bersalawat maka posisi kita nanti sama seperti kita dalam bentuk baik lagi kalau kita memang bersalawat secara hakiki secara benar-benar melantunkan salawat dengan penuh keikhlasan keriduan tentu mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kembali hadis ada dari Imam Ja'far as sadiq barang siapa membaca salawat kepada Muhammad dan keluarganya sepuluh kali Allah akan mengirimkan rahmat dan para malaikat akan mengucapkan doa kepadanya seratus kali. Bayangkan, sepuluh kali kita salawat, kita dibalas seratus kali. Dalam hadis yang lain, Imam Jafar as sadiq berkata, Barang siapa membaca salawat kepada Muhammad dan keluarganya, seratus kali Allah akan kirimkan kesejahteraan kepadanya. Para malaikat akan mendoakannya seribu kali. Luar biasa. Kita tadi membacakan salawat sepuluh kali dibalas seratus kali. Lalu kita membaca selawat 100 kali maka akan dibalas 1000 kali. Luar biasa. Makanya seharusnya kita sering kali membaca selawat. Bukankah Imam Jafar Asadik melanjutkan dalam pembicaraannya? Bukankah kami mendengar perintah, bukankah kamu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala? Ialah Allah yang mengirimkan rahmatnya kepada kamu dan malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya dan dia sangat penyayang kepada kaum mukmin. Ini dicercantum dalam surat Al-Azab ayat 43. Masih terkait dengan hadis dari Imam Jafar al saudi semua kata yang dibacakan orang untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala tertutup dari langit sampai dia membaca selawat kepada Muhammad dan keluarganya. Nanti pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dalam timbangan selain salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Masya Allah, salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, timbangannya lebih dahsyat. Karena itu, marilah kita senantiasa membaca salawat kepada baginda Nabi dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam Ali Ridha, saya kami tambahkan eh, hadisnya dari Imam Ali Ridha. Barang siapa yang tidak mampu menghapuskan seluruh dosanya, perbanyaklah membaca salawat kepada Muhammad dan keluarganya, karena itu akan menghapuskan dosa. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Itu mirip seperti tadi yang disampaikan teori komunikasi tadi. Kalau kita sering kali muncul, pasti kita akan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan pada hari kiamat kita akan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentu sesuatu yang paling membahagiakan kita bertemu baginda Nabi Muhammad SAW disapa baginda Nabi Muhammad SAW bahkan diperkenankan syafaat untuk kita dari baginda Nabi Muhammad SAW uh, Allah Yarham menyebutkan bahwa salawat adalah ungkapan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan keluarga ya, kalau orang baca membaca sholawat, insya Allah kecintaan kepada Rasulullah akan bertambah. Bukan hanya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, tapi yang paling penting adalah Rasulullah dan keluarganya mengenali orang yang membacakan sholawat kepadanya. Uh, terakhir, saya ingin membacakan kembali dari Allah Yarham, masih dari, dari buku ini, dari Jamak Syari, uh, Dikutip di sini, barang siapa yang mati dengan kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati syahid. Ketahuilah, barang siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia mati dengan ampunannya. Ketahuilah, barang siapa yang mati dalam kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dia mati dalam keadaan malaikat maut akan menggembirakannya dengan surga. Kemudian, mungkar dan nakir akan menghiburnya. Betapa luar biasa, ketahuilah: barang siapa yang mati dengan membawa kecintaan kepada keluarga Muhammad, dia akan diiringkan masuk ke surga seperti diiringkannya pengantin ke rumah suaminya. Ketahuilah, barang siapa yang mati dengan membawa kecintaan kepada keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah akan bukakan pintu surga pada kuburannya ketahuilah barang siapa yang mati dengan membawa kecintaan kepada keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah akan menjadikan kuburannya tempat berkunjung malaikat rahmat ketahuilah Barang siapa yang mati dengan kecintaan kepada keluarga Muhammad Dia mati sebagai bagian dari para pecinta sunnah Terakhir yang perlu kita simak Yang perlu kita cermati dan perlu kita rendungkan Masih terkait dengan hadis Dan barang siapa yang mati dalam kebencian kepada keluarga Muhammad Dia akan datang pada hari kiamat Dengan tulisan pada kedua matanya Inilah orang yang putus asa dari rahmat Allah Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal seperti itu Pesan yang utama dari catatan yang disampaikan Allah Yarham yang dibacakan barusan adalah terkait dengan bahwa solawat adalah ikatan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW akan mengenal kita, akan mengetahui kita, akan memberikan syafaat pada kita kalau kita tidak membacakan salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa sallallahu ala rasulih wa ala aimatil min alihi wa sallama tasliman katsira. Wa ma tawfiqi illa billah. عليه توكلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضي لي فيه الحوائج والآمال Ya man la ila tafsiri wa sual. Ya aliman bima fi al -alami. Ala wa alihi Ya Allah, bimbinglah aku di bulan ini pada keturusan perbuatan. Kabulkan seluruh keperluan dan harapan. Wahai yang tidak membutuhkan penjelasan dan permasalahan. Wahai yang maha mengetahui segala yang tersimpan dalam hati. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya yang suci.